Lho, apa nih di mangkok saja wis melipis. Mau ke pasar, terus tahu berantakan, lantainya berantakan ya. Capek ya? Dulu ya banget lah capeknya. Karena makin lebar itu makin capek, teman-teman ya. Makin lebar makin capek gitu. Jadi nyapu juga pakai tenaga ya. Jadi biasanya yang nyapu cuma 3 ya, satu meter setengah ini sekarang jadi panjang. Apa nih sing engko nyapu kene barang enggak ya rada sedengan, Mas. Nah, iki. Nyapu sini juga nanti pasti akan sedikit pegal-pegal merajalela nanti. Sebel banget sih sebenarnya aku. Cuman mau pergi aja ndak nyapu kayak gini. Sing jero wis, Mas. Ya. Lah pengen ndi? Mau ke pasar. Ke pasar. Iya. Mau belanja sayuran karena sayuran di kulkas habis semua ya. Jadi kita harus belanja, teman-teman ya. Tapi les mau macak-macak ngono kuwi. Lah wis atus to, kapan? Isuk lagi. Saya nggak perlu mandi. Yang penting sudah rapi dan wajah sudah cerah. Mau tahu solusinya apa? Kenapa wajah cerah? Ayo ikuti saya. Sini. Nah, ini solusinya kenapa saya kalau pergi nggak pernah mandi ya, cukup mukanya saja yang cerah ya. Nggak pernah mandi, teman-teman, nggak pernah mandi. Ya, karena orang lain nggak tahu bahwa Salim Brot itu udah mandi apa belum, tapi yang penting wajahnya cerah banget. Nah, solusinya ini, teman-teman ya. Di sini aku punya Scarlett ya. Di sini ada brick bahasa Inggris ngene iki aku jenangil tenan macane. Iya betul. Brickley. Brickley facial wash ya. Jadi ini sabun, teman-teman ya nih. Jadi ngomongnya sabun muka nanti. Sabun muka ini. Sabun ini bener apa ya namanya? Buat muka ya, buat nyuci muka kita saat kita kena angus, kena telek kicek gitu-gituan lah ya. Oh, ini ada koyo enek kembang-kembangnya. Oh, iku lho, nganu ros petal iki. Dadi ros petal iki mawar di petal-petal, teman-teman. Oh iya. Tapi memang embune juga kayak permen karet ya. Terus di sini juga ada Brickley Ever After Cream Day ya. Ini krim buat siang ya. Biasanya kalau siang itu kita melawan cahaya supaya muka kita nggak gosong, nggak merah, nggak kileng-kileng gitu loh ya. Jadi solusinya pakai ini ya. Terus nah, di sini juga ada ya Brickley Ever After Cream Night ya. Ini khusus buat malam ya. Kalau mau tidur kita pakai biar muka kita itu sehat gitu loh ya. Dan sebelum itu kita harus pakai serumnya dulu. Oh, nganu sebelum nganu. Iya, jadi kita cuci muka dulu ya, pakai sabun ini ya. Cuci muka dulu. Ini kalau malam loh ya, kalau malam. Nah, setelah cuci muka kita lap-lap aja pakai tisu lah, jangan pakai anduk sing. Ya pakai anduk nggak apa-apa, tapi ditul-tul-tul-tul gitu loh, jangan dikosek-kosek nanti melecet ya. Terus setelah itu kita pakai serumnya ya, pakai serumnya kita tes, kira-kira ya 4-3 tetesan saja. Terus kita ratakan, nanti kulit kita akan lembab, nggak busik gitu loh, teman-teman ya. Terus setelah itu kita pakai krimnya ya. Nah, krimnya malam seperti ini. Nah, wangi banget. Ini yang malam ya? Iya. Nah, ini yang malam. Jadi, kenapa kita kok pakai produk ini? Karena ini sangat membantu kita, ya, membantu kebutuhan muka kita. Nah, jadi kenapa kita selalu membutuhkan produk ini ya? Karena kita ingin wajah kita itu terlihat sempurna di depan orang maupun depan suami ya. Jadi, saya selalu pakai ini Scarlett Brightening bahasa Inggris strengane ya. Sorry, aku nang luar negeri aku pakai bahasa Kantonis ya, nggak pernah pakai bahasa Inggris. Jadi nih agak belepotan gitu loh. Ini kalau ke apa? Ketahuan yang punya ini ketawa banget ini pasti ya. Scarlett Brightening Special Wash Special. Ya. Facial. Facial. Apa pak? Bocornya apa pak? Brightening facial wash. Oh ya, brightening facial wash ya. Dan ini mengandung glukotion, aloe vera, rose petak,
Transpetal dan vitamin E ya. Nih, ini khusus sabunnya ya. Dan kalau buat serumnya, ini mengandung vitamin C ya. Jadi kecut teman-teman ya, jangan diminum. Ini bukan vitamin C untuk kita konsumsi ya, untuk wajah kita supaya wajah kita itu sehat ya. Ada vitamin C-nya itu bagus banget ya. Contohnya kalau injeksi-injeksi itu ya vitamin C lah ya. Nah itu vitamin C. Nah ini juga mengandung vitamin C teman-teman ya. Kenapa kok vitamin C? Karena vitamin C itu sangat membantu kulit kita ya. Terus ada satu lagi teman-teman ya. Biasanya kan takut orang yang kak saya jerawatan gimana ya, kalau pakai ini gimana reaksinya, boleh apa tidak? Tenang saja, ada solusinya ya. Di sini komplit banget ya. Nah untuk khusus yang berjerawat, kita pakai yang Ancen cream ini Ancen acne acne cream teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah untuk yang khusus berjerawat pakai yang warnanya ungu seperti ini ya teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman nggak berjerawat itu juga nggak usah panik ya, karena memang ini apa jadi yang brand 5 untuk mencerahkan aja ya. Nah kalau yang ini khusus untuk berjerawat. Kalau yang Brightly itu yang ingin mencerahkan kulit, menyehatkan kulit juga ya. Tenang saja, ini sudah terdaftar BPOM. Apa ya? BPOM ya. Sudah aman. Aman sentosa ya, ini punyanya artis. Kalau dia ngapusi ya nggak bakalan. Punyanya artis nggak mungkin kalau nggak. Beli di Shopee, pipi, beli semua. Nah, karena Kesa tadi tanya belinya di mana, di Shopee ada, di Instagramnya silahkan kunjungi Instagramnya di sini teman-teman ya. Dan untuk satu bijinya itu ya untuk krem apa saja 75.000 ya. Dan untuk satu paketnya itu macam-macam banget harganya. Kalau teman-teman penasaran silahkan langsung klik ya, cari aja di Shopee ada, di Instagram ada ya, silahkan kunjungi. Oke, untuk satu kali lagi saya jelaskan ya, untuk teman-teman yang ingin mencerahkan kulitnya dan menyehatkan kulitnya juga, jangan pakai yang Brightly ya. Dan untuk khusus yang berjerawat kita pakai acne ya teman-teman ya. Nah ini caranya, pertama kita cuci muka dulu ya, kita cuci muka ke kamar mandi, kita tuangkan saja beberapa tetes, usap muka sambil dipijet-pijet teman-teman ya, ya yang rata lah ya. Terus kita cuci muka lagi, kita basuh dengan air ya. Setelah itu kita lap-lap pakai handuk atau pakai tisu ya, pelan-pelan saja. Lalu setelah itu kita pakai serum ya. Terus setelah itu kita pakai serum teman-teman ya. Setelah kita lap kering muka kita, kita pakai serum yang mengandung vitamin C ya. Kita teteskan 4 tetes atau 3 tetes, terus kita ratakan ya di muka kita, kita ratakan. Setelah lembab, kita lanjut lagi pakai krim ya. Pakai krim siang atau malam ya. Kita sesuaikan, kalau kita malam pakai yang krim malam, kalau siang ya kita pakai yang siang ya. Lalu setelah itu kita pakai, kita ratakan, kita pakai berapa tetesan atau berapa olesan ya. Nah kita ratakan itu pasti di muka kita rasanya lembab gimana gitu ya. Nah hanya ini saja solusinya ya. Nah kalau untuk yang berjerawat setelah serum kita langsung lari ke yang acne ya. Nah ini yang warna ungu, khusus warna ungu ya teman-teman, itu khusus untuk berjerawat ya. Insya Allah bisa mengobati jerawat atau memudarkan jerawat, menghilangkan jerawat gitu ya teman-teman ya. Nah cukup sekian, karena Salembro juga mau ke pasar. Salembro kan udah pede nih, walaupun nggak mandi, muka Salembro juga udah cerah gini ya, pede sedikit nggak apa-apa lah ya. Oke langsung saja aku mau berangkat. Terima kasih yang sudah support di channel Salembro. Toce saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.